Okay, faham tak? Untuk jadi, untuk buatkan satu habit tu terjadi. Okay. So itu itu benda yang kita nak. Dan kita juga boleh buang perangai buruk untuk, maksudnya untuk ganti perangai baik. Contoh, kita ni suka meludah lah bagi talent. Memang dah habit nak buat macam mana? Eh, come on. Benda boleh alih weh. Okay, so apa? Dan kurang puan dia cakap, aku tak akan ubah nasib satu kaum kalau dia sendiri tak ubahnya. Okay, so kat sini benda boleh ubah. Maksudnya, setiap habit yang buruk tu kalau kau orang nak lah sebenarnya. Di sini dah tak nak je. Apa? Kalau kau nak, okay, Tuhan akan tunjuk jalan. Maksudnya, dengan cara tu tadilah. Kau buat benda tu konsisten. Dalam Islam dah cakap lah benda ni. Kau istiqamah dalam satu-satu benda, InsyaAllah kau akan konsisten lepas tu. Maksudnya kau dah jadi habit kau lepas tu. So mula-mula yang penat sikit lah. Sebab apa? Perangai buruk kan, nak hilangkan benda dah seronok. Biasa yang buruk ni memang seronok. Okay, tapi kau nak berjaya ke kau nak, itu kau punya pilihan pulang. Sebab apa? Setiap manusia diberi pilihan dan diberi peluang untuk berubah. Dan benda tu lah yang akan kau jumpa Tuhan nanti. Kau dah tak ada alasan untuk cakap, aku nak macam mana, aku tak ada siapa nak ajar aku, aku dah nasib aku macam ni. Tak. Okay, nasib boleh ubah. Takdir tak boleh ubah. So apa? Nasib dengan takdir lain eh. Kau kena faham. Okay, nasib macam yang aku miskin, nasib aku. Tak. Itu insyaAllah boleh ubah. Tapi kalau takdir, tak boleh ubah. Takdir contoh macam, aku dilahirkan sebagai seorang Melayu, aku tak boleh ubah jadi Cina bang. Cakap macam Cina boleh lah. Okay. Faham kan? Nasib dan takdir itu adalah two things, dua benda yang berbeza. Okay, so yang cakap tadi adalah apa tu, nasib kita boleh ubah, habit kita buang, yang habit buruk kita buang, kita cuba create habit baru. So whatever thing yang kau nak buat, benda baik, benda buruk, kau nak create satu benda yang terpulang semua atas kau, kau guna formula tadi. InsyaAllah nanti aku cerita lagi banyak lagi benda ni. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.